jelas, maka kita tahu bersama bahwa ada upaya-upaya terstruktur yang diambil, kebijakan-kebijakan terstruktur yang diambil oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang tentunya ini menyebabkan satu kontradiksi pikir sosial di Kabupaten Wonogiri dengan adanya wacana penutupan pasar tradisional melalui surat edaran gubernur dalam program Jateng di Rumah Saja. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Wonogiri? Kami akan mengambil jalan tengah. Jalan tengah yang kami maksudkan adalah pada waktu yang bersamaan PPKM masih berjalan. Pada regulasi PPKM tidak mengatur jalan tengahnya bagaimana, jalan tengahnya kami akan berkoordinasi untuk nanti menempatkan petugas-petugas di pasar-pasar tradisional, dalam hal ini TNI Polri dan Satpol PP untuk melakukan monitoring. Saya yakin aktivitas masyarakat akan ada pengurangan karena akan adanya kebebasan informasi tadi, tetapi fungsi monitoring ini menjaga agar nanti kalau ditemukan masyarakat yang karena pemahaman, karena jenuh dan aspek lain tidak memenuhi protokol kesehatan, bisa langsung mendapatkan warning dan teguran dari para petugas kami. Itu upaya-upaya yang sangat realistis yang bisa kami lakukan. Jadi mengkolaborasikan. Kalau menutup sesuai dengan SE Gubernur jelas tidak akan mungkin. Pasti akan banyak pelanggaran. Kalau banyak pelanggaran sekarang sanksinya apa? Sanksinya kan juga tidak diatur. Maka daripada menimbulkan kegaduhan dan spekulasi, mending kami ambil di jalan tengah. Nanti para Satpol, para petugas dari TNI dan Polri, kita breakdown, kita bagi sesuai dengan tugas dan tugas masing-masing untuk standby di wilayah kecamatan-kecamatan, lebih melakukan pengawasan. Apakah pengawasan akan mengambil sanksi? Tidak, memberikan satu teguran, pengingat bahwa kita masih berhadapan dengan COVID-19. Itu sikap resmi dari pemerintah.